Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sadaqallahul 'azim. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu mempunyai pengajaran bagi orang yang berakal. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, muslimin muslimah, sidang pendengar, sidang penonton yang bersama dengan radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jala, radio Masjid Sajalah, kita dapat bertemu kembali dalam rancangan kisah 25 Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita dalam bicara tentang satu peperangan sebagai Ghazwatul Ahzab ataupun Ghazwatul Khandaq ataupun kita panggil peperangan Khandaq. Ini satu peperangan yang paling penting strateginya dalam Islam. Alhamdulillah, walau bagaimanapun sidang penonton, sidang pendengar yang sedang ikuti bersama, nah, mudah-mudahan kita boleh ambil pengertian, kita boleh ambil pengajaran yang begitu banyak sekali lah dalam sejarah-sejarah Nabi ini. Dan juga saya pernah kecek dalam rancangan ini tentang 25 Nabi. Nah, umumnya pernah daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kita duk bincang dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sekarang pun kita duk bincang tentang peperangan ataupun ghazwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang lebih kita kenal tentang peperangan yang Nabi hadir bersama dalam media perang itu. Alhamdulillah, walau bagaimanapun saya yakinlah bahawasanya kalau adik kakak ambil bersama, adik kakak ambil pengertian bersama, adik kakak ikuti, adik kakak akan dapat banyak pengajaran. Kerana peperangan Khandaq ataupun kita kenal dengan peperangan Ahzab ini sebagai satu strategi yang tak pernah berlaku dalam negara Arab tentang gali parit ni, Khandaq. Alhamdulillah, Ahzab, adik kakak wasa dengar dah saat ni tu, wasa supaya wasa dengar Ahzab ni gapo. Kalau kita buka ayat suci Al-Quranul Karim, nah, surah yang ke-33 adik kakak. Surah yang ke-33, juzuk yang ke-21. Nah, surah yang ke-33, juz yang ke-21, Tuhan ada sebut, Tuhan ada jelas dalam ni tentang satu peperangan. Surah tu nama Suratul Ahzab. Nak royak kata surah Ahzab ni rapat dengan peperangan. Nah, Ahzab-Ahzab ni dia dah. Ayat ni turun mari ni tak ada tujuan lain kerana Suratul Ahzab sebagai suratul apa ni? Surah Madaniyah. Surah ni turun di Madinah. Dia tu nak bicara tentang peperangan Ahzab. Jadi surah ini diturun di Madinah mengandungi 73 ayat. Dinamakan surah Ahzab, perihal pasukan-pasukan tentera yang bergabung. Nah, tentera yang bergabung tu gapo gabung? Gapo ustaz? Tentera gapo yang gabung ni? Iaitu satu peperangan yang capur dengan pasukan-pasukan, beberapa pasukan daripada tentera Ghatafan. Nah, daripada tentera Quraisy, Ghatafan, Qabail dan juga satu tentera lagi. Nah, daripada Banu Murrah, Banu Asja' dan juga Fizarah. Nah, beberapa tentera yang bergabung jadi satu peperangan yang capur. Daripada orang yang nak menentang Islam tu dia capur jadi satu daripada beberapa golongan untuk nak menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni panggil Al-Ahzab. Nah, satu peperangan yang tentera pasukan tentera yang bergabung. Jadi panggil beberapa conpau, lai conpau maruam tuakan perti catatan Islam na meung Madinah. Kecek bahasa sia bunyilah tu. Jadi surah Ahzab ni tu hatung di Madinah kerana kisahnya ada disebut ke pada ayat yang ke-9
surah Ahzab hingga siapa ayat yang ke-25 dia akak. Nah, Tuhan sebut daripada surah ayat yang ke-9 siapa ayat 25 untuk nak mengingat kepada orang-orang yang beriman supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkan mereka dari serangan tentera musuh itu yang telah mengepung bandar Madinah dengan tujuan hendak nak menghancurkan Islam dan nak menghancurkan umat-umat Islam dalam Madinah. Alhamdulillah inilah. Jadi nanti ada satu masa saya akan bacalah. Kerana dalam surah Ahzab ini Tuhan jelah. Nah, kandungan dalam ayat saat ni Tuhan sebut dalam surah Ahzab ni pada awal surah ni Tuhan jelah tentang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tetap teguh mematuhi perintah dan juga jangan menurut kehendak dan tipu helah kaum kafir dan orang-orang munafik yang banyak asutan dan ingkaran. Jadi baru ni kita dengar satu sejarah tentang peperangan Bani Nadir baru ni. Nah, Bani Nadir ni satu bani daripada Yahudi untuk tipu helah nak buatlah mana dia tu nak bunuh Nabi. Kita dengar minggu lepas tak? Nah, dia tipu Nabi. Nabi pergi ziarah jadi tetamu dia. Pergi siapa di rumah dia dah. Dia nak jatuh batu besar atas belakang Nabi untuk nak bunuh Nabi. Tu niat niat jahat. Orang tipu helah. Orang Yahudi yang niat jahat untuk nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan itu, Allah Ta'ala jaga baginda Nabi kita Muhammad SAW dapat selamat daripada niat-niat jahat kaum Bani Nadir. Mari hari ni pula, apabila Nabi berlaku perang Bani Nadir saat ni, nah peperangan Bani Nadir saat ni Nabi boleh hambat Yahudi tubik daripada Madinah, maka fok Yahudi Bani Nadir tubik gi kepung gi syarat dengan fok musyrik Quraisy untuk nak mari menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu punca dia yang Tuhan jelah dalam surah Ahzab. Jadi adik kakak, nanti saya ada masa saya akan bacalah ayat yang ke-9 sampai ayat ke-25 dalam surah Ahzab. Tapi yang penting hari ni nak oyak adik kakak boleh ambil pengertian tentang peperangan Ahzab ataupun dia panggil ghazwah. Ghazwah ni kita duk dengar kan, saya duk oyak ghazwah, iaitu ghazwah saat ni peperangan hak Nabi duk dalam medan perang. Nah, tan Nabi long sanam eng. Korek wa ghazwah. Nah, Nabi duk dalam medan sendiri dia panggil peperangan ghazwah. Jadi hak ni ghazwatul Ahzab. Nah, kita kecek bahasa mudah-mudah kita kok peperangan Ahzab. Nah, peperangan Ahzab tu satu nama. Satu nama lagi dia panggil nah, Ghazwatul Khandaq. Nah, Ghazwah Khandaq ataupun peperangan Khandaq. Khandaq ni gapo dek kakak? Gali parit. Alhamdulillah. Jadi peperangan ini, nah peperangan Khandaq ini dikenali sebagai peperangan gali parit, peperangan parit dek kakak. Ianya berlaku pada bulan Syawal, tahun yang kelima daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang kelima dia aku tengok peperangan Khandaq ni berlaku pada tahun yang kelima hijrah dalam bulan Syawal. Makna kata kaum Islam, umat-umat Islam yang berada di Madinatul Munawwarah saat ni timur peperangan Khandaq ini dalam bulan raya dia aku. Duk dalam takbir raya lagilah. Makna kata daripada tahun yang kelima hijrah. Makna kata lepas pada Nabi hijrah hidup di Madinah, masuk tahun yang lima berlaku peperangan Ahzab. Jadi punca daripada mana? Punca peperangan Ahzab ini. Punca dia dek akak. Nah, punca peperangan Ahzab ini terjadi, peperangan ini adalah setelah Bani Nadir diusir. Tentera Bani Nadir kena hambat keluar daripada bandar Madinah. Hak minggu lepas kita dengar dah. Adik kakak awak tak dengar minggu lepas, klik ikuti dalam apa ni, klik ikuti dalam YouTube ke dalam Facebook saya ngajar minggu lepas tentang peperangan Bani Nadir. Ha, kita klik apa ni, klik tengok situ lah lebih kurang ada aku. Tu nak bayar dalam peperangan ini. Jadi walau bagaimanapun, ramailah pemimpin-pemimpin mereka datang ke Mekah dengan tujuan menyeru dan juga menyeberangsangkan kaum musyrikin, kaum Quraisy agar memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Bani Nadir saat ni kena hamba keluar daripada bandar Madinah, ketua-ketua dia pergi di Mekah. Pergi jumpa dengan ketua kaum musyrikin Quraisy. Nah, suruh gapo? Pakat
gi pakak, gi syarat untuk nak kelik menetih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruan mereka itu disambut baik oleh kaum Quraisy. Jadi mula-mula gi jumpa dengan kaum Quraisy, lapor kepada Abu Jahal, lapor kepada Abu Lahab, lapor kepada Sufyan, apa ni, Abu Sufyan. Jadi demo ni timur sanggup. Kalau gitu baik, aku akan tolong buat kamu. Demo ni kata, aku akan tolong buat kamu wahai Bani Nadi. Kemudian sudah kecek sorak dengan kaum Quraisy sudah sakning, dia pergi pula lah satu tempat lagi. Gi jumpa di satu daerah yang panggil dengan Ghatfan. Ghatfan ni satu tempat dia kok. Ghatfan ni. Satu tempat di Ghatfan, di keliling Bana Madinah, Bana Mekah tu jugalah. Di Ghatfan, di sana juga mereka mendapat sabut teh yang baik. Gi di Ghatfan sat ni, beremo ni sanggup juga. Tak ada gapo, tak sedak pelik gapo lah. Aku akan tolong buat kamu wahai Bani Nadir. Tu. Sudah daripada Ghatfan sambut baik. Ghatfan sat ni ada beberapa kelompok pula. Nah, Ghatfan sat ni gi Ghatfan gi jumpa dengan Banu Fizarah. Satu banu, satu keturunan Fizarah, patu gi jumpa dengan Banu Murrah, gi jumpa dengan Banu Asja'. Nah, dalam Ghatfan sat ni pun sambut baik daripada anak cucu Fizarah, anak cucu Murrah, anak cucu Asja'. Setelah itu mereka semua bergerak menuju ke Madinah. Apabila gi syarat ramai-ramai fort dia saat ni, tak apalah, kita setuju. Lah mana kita akan tolong buat kamu untuk memerangi Muhammad di Madinatul Munawwarah, ya tu. Allahu Rabbi, ni nak oyak. Punca daripada berlaku peperangan Ahzab saat ni dengan sebab apa? Dengan sebabnya nak murih sangat ke Nabi, nak murih sangat ke Muhammad, kerana hamak fort kami ni tubik daripada mana Madinah. Hak tu pasal dia nak murih sangat-sangatnya. Jadi tak belak lah, kerana Bani Nadir dulu pergi duduk di Madinah, Nabi buat berjanji siap dah ke. Kata Fakmu ni kena bela Islam, ada gapo kena tolong ke mari. Tapi tak, Fakmu ni niat jahat untuk nak bunuh Fak kami, nak bunuh Nabi Muhammad. Jadi Nabi tak boleh pera dah lah. Mudah janji dah, buat MOU dah, buat perjanji, buat bai'ah dah. Kata demo kena tolong kawai. Tapi pada hari tu demo nak bunuh kawai. Kawai tak boleh pera dah Fak demo, kerana Fak demo ni jadi orang jahat, jadi orang tipu helah untuk nak bunuh Nabi. Tu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita keberangkatan mereka. Jadi, Nabi ni tahu berita. Ingat, Nabi nak tahu satu-satu perkara melalui wahyu daripada malaikat Jibril alaihi salam. Nabi, pertolongan Nabi, berita yang cepat sampai di Nabi iaitu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Illa wahyu yuha. Setiap Nabi kecek, setiap Nabi kata gapo, tak ada benda yang sia-sia, tak ada benda yang tipu halah. Nabi kecek gapo hak benar, kerana daripada wahyu daripada malaikat. Tu setiap kali Nabi kecek. Jadi Nabi tahu berita kata fok Bani, fok kaum musyrikin Quraisy, fok Ghatfan, daripada anak cucu Fizarah, anak cucu Marrah, anak cucu Asja' sat ni jalan mari untuk nak mari menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda pun, Nabi pun tahu berita, Nabi panggil lah sahabat-sahabat sat ni musyarak. Panggil para sahabat mari hak besar-besar, panggil syarak. Untuk apa? Nak menentukan nak menentukan lakah-lakah. Nak perang kondok nak buat lah mana? Perang Ahzab ni. Nak tok strategi pasal mana? Nak jalan pasal mana untuk perang ni jadi kuat. Dalam hal inilah ada seorang dia aku. Ada seorang yang paling hebat. Nah, kita kenal ni. Kalau perang kondok kita kenal. Kita kenal dia dia kok. Kita kenal Salman Al-Farisi. Jadi bon Nabi panggil sorak, panggil sahabat sama ramai mari sorak sat ni. Tak ada buat buku lain dak lah. Panggil sorak ramai-ramai pakat show lah. Hak tu nak buat gitu, hak ni nak buat gini, sahabat tu show lah tu, sahabat ni show balah ni. Akhir-akhir ada seorang sahabat yang nama Salman Al-Farisi. Adik kakak nak ayat Salman Farisi sikit, kita nak tahu dak sejarah dia. Nah. Sejarah Salman Al-Farisi saat ni, dia ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Salman Al-Farisi saat ni, kalau kita mendalami sejarah dia, dia suka saing dengan pendeta-pendeta daripada Yahudi. Nah, pendeta dia panggil apa? Wahai saing dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang bijak dalam agama-agama Yahudi dan juga Nasrani. Nah, tu Salman Al-Farisi. Jadi satu ketika
Nah, Salman duk sign dengan kawan-kawan dia saat ni. Satu ketika dia tanya lah. Ya, pendeta tanya, pendeta royak ke dia, wahai Salman, akhir zaman ni akan timbul seorang Nabi yang nama Muhammad. Saya tak ingat dari surah Tarabun ke dari surah gapo. Nah, hok Tuhan sebut dari ayat Quran tu. Jadi Tuhan sebut gapo? Tuhan sebut kata akan timbul Nabi akhir zaman ialah yang nama Ahmad. Nah, saya tak ada tak dia nak ambil. Tapi sejarah ni saya nak oyak esok. Nah, saya ada ngajar di Tabahu esok ni saya nak oyak ni. InsyaAllah lah. Adik kakak nak dengar Facebook hok utuk tengah hari esok saya oyak. Salman Farisi saat ni. Salman Farisi saat ni salah seorang, nah, sahabat Nabi yang umur panjang. Umur Salman Al-Farisi ni 250 tahun umur dia. 250 tahun umur dia. Jok daripada belum pada bakit Nabi lagi. Ha. Akhir-akhir dia pergi jumpa dengan Nabi kerana pendeta Yahudi saat ni dia ya, wahai Salman, mu ni orang yang mahu sangat kepada agama, mu ni orang yang minat sangat dengan agama ni, aku nak ayat kamu kata akhir zaman ni daripada Nabi Isa akan naik, akan timbul seorang Nabi nama Muhammad, nama Ahmad, dan seorang Nabi ni dia tak makan sedekah, dia tak makan zakat, dia tak makan sedekah, Nabi Muhammad. Lepas tu tanda dia atas belakang khatamun nabiyyin. Ini pendeta orang alim dalam agama Yahudi dia royak. Orang Yahudi ni makna kata orang yang beragama, tak ada Yahudi hak kena tipu dak lah. Agama hak nasah, agama hak asal yang dinasahkan. Jadi jadi hapus oleh Tuhan. Jadi boyo royak gitu ke Nabi kau tak ada gapo lah. Dia pergi jumpa lah. Satu hari ni dia pergi jumpa dengan Nabi ni. Ya, sejarah hak mula-mula nak jumpa dengan Nabi Salman. Pergi jumpa dengan Nabi, dia nak tengok. Demo kata Muhammad, Muhammad ni dia ni ke dak. Tengok akhlak tu jadi redah. Hak pendeta dia kata Nabi Muhammad ni akhlak gitu gini, orang comel, orang yang baik, orang yang kecek gapo dengan alasan, orang tak ada tipu orang, orang yang amin dipercaya. Pergi jumpa dengan Nabi. Satu hari Salman Al-Farisi dia pikul buah tamar lagi. Pikul buah tamar sebot apa ni dia panggil sebekah. Pikul buah tamar, ngok 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 ngok, wahai saudaraku, ni aku sedekah kepada kamu. Dia sedekah buah tamar kepada Nabi Salman Al-Farisi. Apabila Nabi terima, aku terima lah sedekah. Nabi ambil sedekah buah tamar saat ni, Nabi bagi ke sahabat. Bagi-bagi ke sahabat. Salman duk tengok, oh, Nabi Muhammad tak makan sendiri. Bagi sedekah. Pendeta yo nak sana, nak bun hok orang hok agama Yahudi dulu, royak dah kata Muhammad Ahmad saat ni, yo tak makan sedekah. Salman duk perhati tengok. Nabi tak makan, Nabi terima buah tamar sedekah saat ni, Nabi bagi ke sahabat semua. Satu hari lagi Salman pikul buah tamar pula lagi. Pikul mari. Ya, ya, wahai saudaraku, ya panggil. Ya tak tahu lagi kata Nabi, wahai saudaraku, ani aku hadiah buah tamah. Maka Nabi ambil buah tamah hadiah saat ni, Nabi bagi ke sahabat, Nabi makan sendiri. Itu satu tanda ya cik kata ini adalah Ahmad, adalah Muhammad, Nabi khatamun nabiyyin. Nah, khatamul anbiya wal mursani. Ini Nabi akhir zaman. Ya cik dah situ tengok. Ha ni ya dah hak pendeta ya gitu kata ya tak makan sedekah. Nah, tahu hadiah tak apa Nabi makan. Ya, duduk sehari esok lagi, nak tengok tah belakang Nabi. Nak tengok tah belakang Nabi, ada khotel. Khotel, hak tu, khotel tah belakang, khotamun nabiyin. Maka satu ketika, nah, dia boleh tengok lah. Dalam peperangan Ahzab ni juga, dia boleh tengok. Nah, Nabi selok boleh tengok lah, jatuh baju Nabi, mah nampak tah belakang, khotamun nabiyin. Tahu, yakin kata ini adalah Muhammad. Tu kisah je, tapi panjang lagi saya nak ayat, tapi tak saya ayat sini, cuma nak ayat ni peperangan Ahzab dulu. Adik akak, alhamdulillah. Jadi apabila sahabat ramai-ramai syorak saat ni, sahabat syorak ramai-ramai saat ni pakat sejatuh. Tapi so yo, Salman Al-Farisi ni bukan orang Arab. Farisi-Farisi ni orang yang duduk di negeri Iran sekarang. Farisi-Farisi ni Iran sekarang. Tengok Nabi terima pengsyurah daripada sahabat dia. Salman Arif Farisi ni dia duduk di negeri Iran, kampung Cisan. Nah, kampung Cisan. Salman ni kampung dia kampung Cisan, duduk di negeri Iran. Salman royak ginilah. Dalam hal ini Salman Al-Farisi mencadangkan agar kaum muslimin mengambil lengkap bertahan dalam kota dengan menggali parit-parit di sekeliling kota Madinah. Salman show gini, ya Rasulullah, kalau ku duduk di Farisi ku, negeri ku ni, kalau buku perang ni, aku tak main buku lain dah. Aku cari jalan juga peperangan ku di sana ni.
aku akan gali parit. Dia tengok strategi Bana Madinah ni, aku akan gali parit. Maka Salman Araf Al-Farisi show lah ni kepada Nabi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersetuju. Nabi setuju pensyore Alman Al-Farisi saat ni. Nah, Salman show suruh gali parit, Nabi setuju dengan cadangan itu. Lalu Nabi perintah kaum muslimin supaya menggali parit-parit sepertama yang dicadangkan tadi. Seperti mana yang dicadangkan oleh, yang disyorkan, yang digoyak oleh Salman Al-Farisi. Tengok Nabi tak? Tak nanti terima daripada sahabat yang lain. Tak nanti terima orang yang besar-besar. Nabi tengok sahabat yang tak kena mata kepala. Salman Al-Farisi, orang Farisi ni. Bukan orang Arab, bukan Quraisy, bukan kaum Muhajirin, bukan kaum Ansar. Tapi orang Farisi. Nabi terima pensyore Salman Al-Farisi. Maka mula Nabi perintah, maka peperangan Khandaq ataupun parit Khandaq ini digali di Bukit As-Sila'. Bukit As-Sila' ni duduk di luar Bandar Madinah. Kalau kita pergi buat umrah, kita pergi buat haji tak, kita boleh tengok kawasan Sab'a Masajid. Nah, orang panggil Sab'a Masajid tu kan. Masjid tujuh, orang kita panggil Masjid tujuh. Kalau tak sah, pergi ziarah kok, ya pergi Masjid tujuh. Mana Masjid tujuh? Kita pun heran juga. Dah kita tak biasa pergi, kita heran lah. Masjid tujuh, anda kata Masjid tujuh ni peperangan Khandaq sini. Pak Masjid tujuh ni, ada ramai kita tengok Masjid tujuh. Lepas tu ada bukit belakang tu. Ha ni lah, sini di depan masjid, tempat kereta lalu tu, yang di batah dah lah ni. Ini tempat yang Salman perintah atau Salman show kepada Nabi, so gali parit. Maka sinilah hak Nabi gali parit, parit Khandaq. Pas bukit hak belakang tu dia panggil Bukit As-Sila'. Ha, bukit ni duduk luar Bandar Madinah lah. Ni cadangan hak Salman Al-Farisi show ke Nabi. Nabi terima, maka Nabi perintah kepada sahabat, so gali parit. Allah adik kakak, buku gali parit ni bukan biasa adik kakak. Nah. Kalau kita kok main gali parit tak pada pasir ni bukan biasa lah. Nah. Jadi alhamdulillah. Maka Nabi timur pengsyurah daripada Salman Al-Farisi show tak disuruh gali parit kok. Galilah sahabat pakat gali. Sahabat pakat gali parit dia kok lah. Parit saat ni yang digali tahu tak dia kat panjang mana. Parit Al-Khandaq. Parit Salman show saat ni suruh gali tu. Gali dalam masa 2 minggu. Ada khilahnya, ada kata ni hari sahabat Nabi gali sini. 2 minggu hak Nabi lari, Nabi gali saat ini. Nabi gali sendiri. Bukan Nabi suruh sahabat Nabi duduk tidur tah katil, Nabi duduk tidur tah sofa sedak-sedak dok. Nabi turun gali sekali dengan sahabat. Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak banding dengan pemimpin kita hari ni, jauh tak perak. Kalau kerja gapo-gapo kok, pada budak-budak kerja je lah. Kita duduk saja, kita ketua. Dok. Tapi Nabi dok. Nah. Dalam hal ni, Salman gali dengan Nabi, sahabat Nabi berama gali sekali dengan Nabi parit saat ni. Parit yang digali saat ni, dek aku, panjang 5,000 azra'an. Azra'an. Nah, zara'an, zara'an, hasta lah. Panjang 5,000 seta. Ha, bila? Seta ni dah. Seta. Panjang 5,000 seta parit yang gali saat ni. Lepas tu, luah dia saat ni, 9 seta. Luah juga 9 seta. Cuba hukum tengok lah. Berapa mik. 3-3 mik. Dekat-dekat 3 mik pun. 3 ke 4 mik. Nah. Mile seta saat ni. Mile azra'an. Lepas tu dalai parit hok gali saat ni tu. 7 hingga sampai 10 azra'an. Hingga 7 hingga sampai 10 seta. Nah. Hok ni parit hok Nabi perintah. Nabi gali sekali dengan sahabat dia kau. Allah nak oyak sahabat dulu kok kasih cinta kepada Nabi. Gali sekali dengan Nabi adik aku. Parit saat ni tu. Nah, jadi Nabi tu wak apa ni? Wak bak wak gila ke balah mana? Nabi kata 10 ge gali 40 seta. Letak tupuk ni 40 ge gali boleh 10 seta, 40 seta. 10 ge 40 seta. 10 ge 40 seta. Nabi tok perancangnya untuk gali parit saat ni. Maka sahabat pakat gali. Gali parit yang di show oleh Salman Al-Farisi saat ni. Gali ngos apa gali setengah riwayat, setengah rawi kata ni hari, setengah rawi kata 2 minggu. Tu masalah khilaf lah wallahu alam. Hak cerak hak ni ke 2 minggu wallahu alam. Tapi nak oyak kata sahabat jalan kerja saat ni sekali dengan Nabi. Nabi tak ada tinggal-tinggal sahabat di sini ada aku. Nabi gali hingga siapa gali. Sahabat gali siapa. Jumpa satu batu yang besar. Batu hitam kita tengok tu. Lihat tepi saya tu. Ada tengah tu batu hitam. Sahabat kata pang. Pecah.
cok besi. Kalau kita Allah ni kok apa dia panggil gapo hok duk gali batu tu dak. Hok kita gali lagu. Cok hok besi, hok tajam besi tu. Sahabat kata pang patah. Sahabat seorang lagi mereka kata bang kelecak. Cok patah besi-besi sat ni. Sahabat gi royak Nabi, ya Rasulullah. Ada sebuah batu ni Rasulullah. Aku duk takir tak masuk ya Rasulullah. Nak buat balah mana? Allah, tengok dah. Takir-takir. Jadi berjumpa batu sat ni, royak Nabi tak ada gapo lah. Nabi mari tengok, Nabi bismillah Allahu akbar. Pang pecah rua batu. Allah, sahabat kejut tengok Nabi. Nabi kata tak ada derah mana ni. Bismillah Allahu akbar. Pang berapi pula Nabi. Nabi kata batu sat ni berapi. Katok mula-mula berapi syah. Katok kali dua pang berapi syah. Katok yang ketiga pang berapi syah. 4 kali katok Nabi katok batu sat ni hancur. Batu hok kerah hok sahabat katok tak makan sat ni. Hancur lebur batu tu sat ni. Allah, maka dalam peperangan Khandaq ni kak. Masa duk gali parit sat ni tu ada ramai lah sahabat Nabi. Lepas tu ada berapa lagi? Ada orang munafik pun ada juga di aku. Ha ni nak oyak. Masa ni tu ramai lagi. Islam ada 3000 orang di aku masa ni. Tapi nak lawan dengan musyrikin Quraisy hok campur dengan beberapa bani sat ni, campur dengan bani Ghatfan, campur dengan Banu Murrah, campur dengan Banu Fizarah, campur dengan Asjad sat ni 10000 orang akan mari natai Nabi di sini. Tapi nak oyak atau masa Nabi duk tak kata takir batu sat ni pecah 4 kali katok batu sat ni pecah. Bawa pecah nampak berapi, sahabat tanya ya Rasulullah, kenapa boleh berapi gitu lalu? Sahabat tanya Nabi. Nah, tapi nak oyak atau belum pada nak pecah batu sat ni tu dah. Masa duk gali parit khondak pergi khondak sat ni tu, belum pada nak pecah batu sat ni lah. Berlaku beberapa peristiwa sini. Beberapa peristiwa yang berlaku sini, yang pertamanya sahabat Nabi tak urak dah. Sahabat Nabi letih habis kan. Kerana batu Mekah, batu Madinah ni adik aku, bukan mah kita. Mah kita gali parit tanah. Tapi Mekah ni bukit batu kerah-kerah tu. Allah letih benar lah. Kalau kita tak gali mula dah, kalau kita kak gali lah Fakmu, aku tak gali galah. Kalau kita, saya sendiri tu. Tapi sahabat Nabi ni patuh ikut perintah Nabi suruh gali pakat gali. Walaupun itu pesuruh daripada Salman Al-Farisi. Maka sahabat saat ni mengadu pada Nabi. Belum pada Nabi nak katok batu, saat ni saya lakar sikit. Belum pada Nabi nak katok batu, Nabi kata gapo? Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kami lapar lah ya Rasulullah. Allah, sahabat duk gali-gali tak ada makan ni adik aku. Nak oyak atau Islam nak sapa kita tu, tengok sahabat rela. Nah, katok batu, gali parit luah gitu umur tu. Jom tak apa, tak makan pun tak apa. 2-3 hari tak makan. Gali batu tu nak tahan Islam. Hari ni Islam sapa kita wasalah no tu. Islam nak boleh sapa kita susah payah. Sahabat kena tukar dengan nyawa. Tapi kita Islam, kita warna Islam dah, kita tak puasa sayang pada Islam ni Allah. Na'udzubillah lah. Orang yang duduk dalam Islam dah, duduk buat laku maksiat lagi. Nah, duduk berlaku maksiat lagi, duduk buat jahat lagi, duduk buat baris tuhai larai lagi Allah. Ni tak tahu nak kata dah lah. Tak tahu nak kata kat kita pun tak. Sebab tu kita kena rasa kasih puasa sayang Islam nak sapa kita, sapa learning tu. Kalau tak ada sebab sahabat-sahabat gali khondak hari ni, belum tentu Islam nak sapa kita ke tak tahu. Allahu Rabbi. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah, apabila sahabat ngadu Nabi, ya Rasulullah, kami lapar Rasulullah, kami tak ada makan ni. Nabi ni tak royak, Nabi tak balah dengan manis-manis, Nabi tak balah dengan untuk sahabat tu yang dewasa kecil hati. Nabi kata, Allah lapar, lapar kau sahabatku. Nah, sabar sikitlah Nabi kata. Bawa sahabat ngadu ke Nabi kata lapar tak? Nabi selok di perut Nabi. Nabi selok perut dia, tengok batu 2 butir dia ikat di Nabi. Ya Allah, Nabi tengok. Sahabat lapar, Nabi lapar lebih pada sahabat lagi. Nabi kata batu, kita duduk dengar sejarah, kita duduk dengar rawi, duduk dengar zangi, boleh makhluk ni tak? Nabi ikatkan perut dengan anak batu. Kerana lapar tak ada nak makan. Nabi ikat perut. Sahabat lapar perut kepong. Nabi ikat batu di perut dia 2 butir. Nabi selok perut tengok sahabat tengok. Ya Allah, Nabi lebih pada lapar pada kita lagi. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, "Bakpo Rasulullah ikat batu gitu? Perut kita dak? Kalau duk kepong tak gerak buat kerja." Nabi ikat batu di perut dia 2 butir supaya tak sewia di kepong.
Nabi Khidjah tengok. Apabila sahabat ngadu Nabi kata lapar, buat tengok Nabi ikat batu di perut sana, sahabat habis lapar. Nabi lapar lebih pada kita lagi. Ya Allah, ni peperangan yang berlaku tak? Peperangan Khandaq. Setelah pada tu, nah, maka Sayyidina Abdullah bin Rawahah, ada seorang sahabat Nabi, dia ni pandai nasyid. Dia pandai akak semangat kepada sahabat. Abdullah bin Rawahah saat ni, nah, dia akak semangat kepada sahabat Nabi, dia kata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allah, dia kata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Nah, ya Allah, tidak ada kehidupan yang benar. Tidak ada kehidupan yang benar di hari akhirat. Tidak ada kehidupan yang benar di hari akhirat. Malah kehidupan Islam inilah. Abdullah bin Rawahah ya nyanyi, ya nasyid mari supaya nak akik sahabat, supaya nak wi sahabat khabar, sahabat duk lapar tak ada makan saat ni, ya wak nasyid gini. Abdullah bin Rawahah, dia adalah seorang sahabat Nabi yang pandai nasyid akak semangat. Nah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya di hari akhirat. Malaikat kehidupan Islam ni lah. Faghfir li al-ansari wal muhajirah. Dia kata, ya Allah, ampunkanlah kepada kaum ansar dan ampunkanlah dosa kepada kaum muhajirin ini. Tengok ya akad semangat kepada sahabat Nabi tak. Nahnul ladhi bayi'un muhammadan. Nahnu alladhina bayi'un muhammadan. Nahnu, fok kami semua ni telah bayi' telah apa dia panggil? Telah bayi'ah, telah janji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal jihadi ma baqiya abadan. Alal jihadi ma baqina abadan. Ma baqina abadan. Dia nyanyi dengan lagu nasyid dia lah, dia kata, kami telah janji, kami semua ni yang telah janji, telah bai'ah, telah janji dengan Nabi Muhammad di atas jihad, ma baqina abadan, tidak ada kehidupan yang yakin dia lah hidup kami ni, malaikat kami janji dengan Nabi Muhammad kerana kami akan rela Islam. Tu nasyid hak Abdullah Rawahah kata. Lepas tu Abdullah Rawahah sama lagi, laula anta mahtadaina. Nah, laula anta, tidak ada mahtadaina. Nah, tidak ada. Kalaulah, laula anta, kalaulah tidak ada mahtadaina, tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tasaddaqna, tidak adalah sedekah-sedekah kami hari ini. Wala sallaina, tak ada adalah semaya kami. Tengok, Abdullah bin Rawahah akak semangat. Nak royak ke apa? Nak akik semangat sahabat sani hadut lapar. Maka cerita sini lah. Hak mula-mula dalam perik, mula-mula gali parik saat ni, berlaku sini lah. Daripada apa? Berlaku satu karo sini. Nah, saya kalau tak silap, nama Abdullah, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah saat ni, pun bertengok Nabi pun lapar, sahabat pun apa. Jabir bin Abdullah ambil kuda dia, naik kuda, kelik di Madinah. Naik kuda, kuduk-kuduk-kuduk kelik siapa di bandar Madinah. Assalamualaikum ya Zawji. Assalamualaikum ya Zawjah. Assalamualaikum, selamat. Salam sejahtera ke atas isteri ku. Jabir bin Abdullah saat ni. Wisale kepada bini dia, ada gapo makan di rumah kita ni? Jabir bin Abdullah tanya. Jabir bin Abdullah tanya, ada gapo makan di hari ni? Maka bini dia kata, wahai Abah Jabir, moh kita hari ni ada dua keping roti. Ada seekor kambing duduk belakang rumah tu. Kami duduk tamak, bukan gula kami. Kami duduk tamak seekor, ada dua keping roti. Allah, tengok Abdullah, apa ni, Jabir bin Abdullah klik cari bini dia. Kalau gitu tak apa, kita semulih kami, kita buat kari, kita gula kami. Sudah gula masuk, nanti anak nak gitu turut Nabi, mari makan rumah kita. Abdullah bin Rawahah klik cedek, mulih kami, masuk siap dah. Gitu turut Nabi, roti dua keping. Ada dua keping di rumah dia. Jom dia tak makan pun tak apa. Asalnya nak pergi Nabi boleh makan roti. Kerana Nabi lapar, ikat perut, ikat batu di perut tu. Okay? Tak orang tengok Nabi. Sahabat pun lapar. Apabila masuk kambing sudah siap dah, Jabir bin Abdullah pergi di tempat khondok mula. Pergi di tempat dia gali parit saat ni. Maka sinilah. Jabir bin Abdullah, wahai Rasulullah,
lepas maya Zuhur mata lagi ni, saya nak ajak kamu lah Rasulullah untuk pergi di rumah kami. Kerana kami ada 2 keping roti, lepas tu kami pun ada seekor kambing. Sudah masuk gula siap ada, nak padah kamu makan ya Rasulullah. Kami telah dengar kata kamu tak makan ni 3 hari dah dalam peperangan ini ya Rasulullah. Kami mahu sangat nak ajak kamu ke rumah kami untuk makan roti yang kami cedek dengan isteri kami. Jabir bin Abdullah turut Nabi. Apabila Jabir royak gitu saat ni, Allahu Rabbi, Nabi naik atas setokoh batu. Tepat duk gali parit saat ni tu, Nabi naik tepat di atas setokoh batu. Nabi seru, ya ma'syaral muslimin, wahai sahabat aku semua. 1000 orang sahabat Nabi duk gali parit ataupun khondak, perai khondak tu kan. Sahabat duk gali parit saat ni 1000 orang pakat duk gali. Masa ni hari dia aku, Nabi kata, wahai sahabatku semua, lepas Zuhur mentah lagi, kita pakat pergi makan roti mah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah apabila Nabi seru kepada sahabat 1000 suruh pergi makan roti saat ni, pucat muka dia aku. Kerana ada 2 keping roti, nak makan lah mana? Sahabat 1000 orang, roti ada 2 keping, nak makan balah mano? Jabir kata, siap dah lah aku hari ni, gada dah aku. Jabir bin Abdullah, na'udzubillah dah. Tapi tak apalah, klik. Jabir bin Abdullah naik kuda klik. Geduk-geduk-geduk siapa mohon. Ya isteri ku, aku royak kepada Nabi sore, ya suruh makan roti 2 keping dengan kambing seekor kita gula tadi. Tapi Nabi padah semua sahabat 1000 orang yang ada gali kondok saat ni, mari di rumah Jabir ni, mari rumah kita 1000 orang. Nabi padah mari belakang. Maka isteri Jabir saat ni kata balas mana, Wahai Abel, sebenarnya itu adalah Rasulullah. Rasulullah dia ada cara dia nak ukar balas mana dalam jamu makan ramai saat ni. Tengok dengan isteri solehah saat ni, tengok kita dah. Kalau kita lah ni mungkin duk royak lah mana, orang suruh padah 10 orang mari duk padah beratus mana jamu gapo kalau kita. Tapi isteri Jabir saat ni, wahai Abel Jabir, tak wasailah, tak pelik lah. Kalau Nabi pada 1000 orang mari tak apa, tu kerja Nabi. Kerja kita cedek makan ni sudah. Lepas Zuhur mari siapa sahabat berderet mari di rumah dia 1000 orang. Mari siapa di rumah Jabir bin Abdullah saat ni penuh dah pergi rumah sahabat Nabi. Nah, maka Nabi pun masuk. Wahai Jabir, mana makan ni hendak cedek ke aku tadi? Maka Jabir pahala, ni Rasulullah roti duduk dalam ni 2 keping, lepas tu gula hak masak siap dah ni, kambing seekor Rasulullah, cedek untuk kamu wahai Rasulullah. Maka apabila Jabir kata gitu, Nabi kata, wahai Jabir, weduk aku nak akad sendiri kepada sahabat. Roti saat ni duk tudung. Nah, duk tudung dengan pelepah taman dengan gapo tak apalah. Dia panggil talik, panggil sajilah dulu tu. Lah ni sajilah dulu panggil gapo wallahu alam. Maka sini Nabi mik roti, buka tudung, Nabi mik roti buh lebekah. Hala ke sahabat. 2 butir hala lagi. Cedok gula, boleh pakai kalau kau sahabat. Boleh makan, sahabat. Jadi Nabi roti 2 keping, Nabi ambil jamu sahabat 1000 orang, cukup dia aku. Allah ni mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roti 2 butir, jamu sahabat 1000 orang dengan kambing seekor. Sahabat makan kenyang, Nabi pun makan kenyang dah roti 2 keping saat ni. Maka sudah sahabat makan roti belaka. Nah, Nabi pun makan roti kenyang belaka dah. Sudah Nabi makan dah. Nabi kata, wahai Jabir bin Abdullah dan isteri kamu, ini bahagia kamu pula. Maka Nabi tolak kepada sahabat, tolak kepada Jabir bin Abdullah. Jabir buka tengok roti, ada 2 keping lagi. Allahu Rabbi. Maka Jabir kata balahana, ya Rasul. Nabi, Jabir lari mari duduk dengan Rasulullah, pelaga lutut dia dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ni kalau aku tak percaya katamu jadi Nabi, itu bukan manusia dah aku hari ni. Maka Jabir bin Abdullah tu yakin iman dia, kata ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Islam dah, ya sahabat Nabi dah, itu tambah keyakinan dalam hati dia. Kata ini Rasulullah. Mak mana roti 2 butir, jamu orang 1000 orang dia aku. Ni sahabat. Salah sore sahabat dak. Ah tu nak oyak kata kesah-kesah dalam peperangan Khandaq. Nah, Ghazwatul Khandaq, Ghazwatul Ahzab. Dia kok ni kita boleh make pengertian dak? Banyak-banyak kita boleh dengar ni. Ha tu masa gali parit ni deh. Daripada sahabat Nabi nasyid wi akid semangat kepada sahabat semua saat ni.
Nah, maka apabila sini Nabi katok batu saat ni, maka turunkanlah, nah, kentangan kepada kami, walaupun kafir benci kepada kami. Jadi tengok sinilah, Syaikh Abdullah bin Rawahah nasib saat ni tu akak semangat laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau tak ada dengan, kalau tak ada mu wahai Muhammad, kami tak boleh sedekah. Kalau tak ada mu wahai Muhammad, kami tak boleh sembahyang hari ni. Dengan sebab patu dia panggil lagi nasyid dia tu, turunkanlah nah ketenangan, nah maka turunkanlah ketenangan kepada kami semua walaupun kafir benci kepada kami ni. Dia nasyid dia tu, nah minta suruh doa, minta kepada Tuhan suruh turun kenenge, suruh Tuhan bagi nah semangat kepada umat Islam semua. Jadi masa ni umat Islam pun tak apa gali, duk gali parit lagi, gali parit, gali. Hangus siapa sudah gali parit dek kakak. Maka sini lagi. Sahabat jumpa satu batu, nah jumpa dengan sejarah sana ni. Sahabat jumpa dengan satu batu, batu hitam saya royak sana ni lah. Batu tengah tu batu besar. Besar batu, sahabat katok tak pecah. Sahabat royak Nabi. Maka Nabi pun katok batu sana ni 4 kali. Bismillah Allahu Akbar. Nabi katok. Pom berapilah tu baik. Nabi katok kali yang kedua. Bismillah Allahu Akbar. Pom lah api tu baik. 4 kali Nabi katok. Kali pertama keluar api. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kena gapo keluar api gitu lalu Rasulullah? Kami duk kata lama kena tak pecah batu, mu kata sekaligus pecah berapi Rasulullah. Maka Nabi kata, Islam akan terbuka di Rom. Sebelah Itali dia aku. Nabi kata Islam akan buka di sebelah benua Rom. Nah, sebelah Itali kok tu. Kata kali yang kedua berapi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kena berapi? Islam akan buka Islam di Persi. Nah, Persi ni akan buka. Salman Al-Farisi itulah, Persi tu Al-Farisi itulah, akan buka Islam di Iran. Pam, Nabi kata kali yang ketiga. Nabi kata Islam akan terbuka di Yameh. Nah, tiga ni. Berapi sana Nabi tafsir tu baik tiga. Apabila Nabi kata gini, fak munafik duduk tepi-tepi tak? Fak munafik ni masa dia dah. Ya pura-pura Islam ke orang munafik ni? Ya buat main-main je. Ya pergi masuk dalam gali parit sana, masuk main-main gitu je lah. Tak ada nak gapa tu. Nanti tengok mata gelak tak? Tengok Nabi gali gini, kalau lah ni kak, tengok Islam dia buat gapa, ya pukul ramai, tang ya tak lagi, tang ya tak Facebook lagi. Lapor kepada fak musyriki kurih. Tu orang munafik. Sepuluh lah ni lah. Tak? Dia tengok Islam buat gapo, dia lapor kepada fak musyrikin, lapor fak Quraisy. Ah tu perangai orang munafik dia kok. Jadi dia kata, "Amboh, ngejek sajalah. Taruh gali parit ni pun bila nak sudah," dia kata. "Oh, nak buka Islam di Rom, nak buka Islam di Persia, nak buka Islam di Yameh. Jauhlah Muhammad, perasai saja." Fak munafik dia kata walah tu, ni perangai dia dia kok. Nah, maka akhir-akhirnya dia kok. Dalam peperangan ni, nah, mula jadilah. Tapi nak oyak masalah ke apa? Masalah peperangan saat ni nak. Timurnya sini kita tengok lagi. Sudah daripada gali parit sudah dah saat ni tak? Gali parit sudah dah saat ni. Maka parit digali saat ni setengah kata ni hari, setengah kata dua minggu. Parit saat ni panjang 5,000 star, luah mile star, dalam 7 sampai 10 star. Nah, tu kita banding sendirilah luah mana, panjang mana, kita gambar tengok. Atau parit hak digali dah. Maka sinilah apabila gali sudah siap ni, tetakala kaum musyrik Quraisy dan sekutu-sekutunya. Fak musyrik Quraisy mari sampai sini dah. Gali dengan fak capur-capur dengan musyrik Quraisy. Tak kira daripada fak Ghatafan sat ni, nah Banu Firozah, Banu Murrah, Banu Asyja' sat ni capur hak ni mari 10,000 ke. Jalan mari dah. Alahkah terkejutnya mereka setelah melihat parit-parit pertahanan yang digali sedemikian rupa. Kerana peperangnya yang berlaku di tanah Arab tak biasa berlaku dia kok. Negeri Arab berlaku duk perejak bila-bila, tak biasa berlaku gi gali parit biasa ni. Oh, tak ada piaska kerana gali buat apa parit? Negeri Arab tak ada air ke? Kalau kita kecek mudah-mudah. Negeri kira kota gi duk gali parit buat apa nya? Nah, tak biasa berlaku. Sang perawat sat naik nah tawib Arab naikkan surup doikan kut klong gali parit luah gini. Jadi fak tentera mari tengok sana, Allah
Parit gitu dalam sangat, luas sangat, panjang sangat. Panjang 5,000 seter dia kakak. Nah, di bukit apa? Di bukit Astila' ni, luar bandar Madinah. Mari tengok, terkejut buat dia. Bukit Parit saat ni kalau kita pergi, ingatlah. Masjid 7. Tanya Tok Seh kalau pergi haji, pergi umrah, tanya Tok Seh. Saya pergi belakang tempat-tempat jarah ni, kalau saya pergi haji, pergi umrah, saya royak aku. Nah, jarah gini, gini, berlaku gini. Parit duduk sini, sini tak? Ni di Masjid 7. Apa dia panggil? Sabah Masjid. 7 masjid. Kerana apa 7 masjid sini? Kerana masa peperih kondok tu ada sejik tabukit tu, ada sejik tabukit ni, ada sejik di bawah kaki bukit. Lah ni jawab masjid besar tu lah. Masjid besar lah ni jawab ada 2 buah motong tiye, lepas tu ada ada apa ni? Ada dom, 7 butir dom. Masjid ni kita boleh tengok lah. Lebih kurang tempat sejarah lah ni tak. Ha, maka apabila Fuad Musyrik Quraish mari sampai di Parit tadi terkejut Fuad dia. Kerana tidak pernah berlaku dalam sejarah orang Arab perkara seperti ini. Tak biasa berlaku. Baru berlaku peperangan Khandaq ni lah. Tengok siapa gali parit luah-luah gitu mah. Nah, jadi kekuatan musuh kaum musyrik Quraisy dan sekutunya dalam peperangan ini seramai 10,000 orang. Kali dengan musyrik Quraisy, kali dengan Fuad Ghatfan, kali dengan Fuad tu, Fuad ni pakat capu Fuad dia untuk nak mari netai Islam dia aku. Ha, ni nak oyak. Fuad dia tak kira lah. Nah, mari dengan Quraisy, mari dengan Ghatfan. Nah, jadi itu lebih kurang. Nah, di beberapa kelompok mari saat ni. Manakala kaum muslimin hanya seramai 3,000 orang saja. Masa ni orang meluk Islam baru tahun 5 Hijrah je baru. Sahabat Nabi semua baru 3,000 orang lebih je. Dalam 3,000 tu ada 2-3 ekor juga fuak munafik. 3,000 orang nak tel dengan 10,000 adik Yakob fikir tengok. Benar dak Islam? Kalau tengok dengan logik, pakai dengan senjata. Nah, daripada itu, salah seorang pemimpin Yahudi yang bernama Yahya bin Akhtab adalah antara orang yang meniupkan api peperangan bagi kaum Quraisy dan sekutunya untuk menentang kaum muslimin. Yahya bin Akhtab tugas dia untuk wismangat kata lagu untuk musyrikin Quraisy saat ni. Mari hati fuak Islam. Nah, tugas dia buat lagu. Waklah mana wifat dia tu hatai selai wih hacur bu. Haa, tu tugas Yahya saat ni. Seorang Yahudi. Dia pergi pula kepada Ka'ab. Nah, Yahya saat ni pergi jumpa dengan Ka'ab bin Asad. Iaitu ketua Bani Quraizah. Haa, pergi jumpa dengan Bani Quraizah. Peperangan Quraizah ni kita akan kecek lepas pada peperangan Azad ni lah. Peperangan Quraizah. Haa, masa ni Quraizah ni duduk di Madinah. Gejepok dengan Ka'ab bin Asad, ketua Bani Quraizah, meminta supaya mereka membatalkan perjanjian demi yang telah mereka berbuat dengan kaum muslimin. Bani Quraizah pada masa ni dia janji dah. Muhammad kita sini tak apa. Kita janji, berlaku gapo ke Islam, kita akan jaga Islam. Bagus gitu kita akan jaga, kita jaga benar-benar Islam. Tak sewi Islam utuh, tak sewi Islam kena katok kau orang. Maka Ka'ab saat ni, nah, Ka'ab ketua Quraizah saat ni gi jumpa dengan Yahya. Nah, gi buat apa ni? Gi ukah perjanjian dengan Islam. Hasil usahanya yang sungguh-sungguh itu akhirnya ikatan perjanjian yang berterjalin kukuh selama ini. Nah. Nah, apa ni? Terauraya ya. Apabila kaum Bani Quraizah bersedia membatalkan perjanjian itu dan turut bergabung dengan barisan sekutu memerangi Rasulullah. Bani Quraizah ni janji dah dengan Nabi pada Nabi Hijrah mari itu. Tak apalah, mau nak duduk sini boleh. Duduk tak ada masalah ke apa. Tapi kena jagalah Islam. Mari duduk sini dah, mau jangan buat punah-punah Islam lah. Janji dengan Fak Quraizah ke apa. Perjanji jadi hari itu tu, hari peperangan Khandaq ni, gi ukah janji. Gi kena ni, nak oyak orang Yahudi lah mana. Dia tak kena, dia tak suka dengan Islam. Dia tak suka habis-habis eh. Walaupun dia buat baik ke apa, akhir-akhir dia akan nak hanyut, nak hancur ke Islam. Ni Yahudi perangai dia. Jadi kaum Bani Quraizah saat ni apabila dengar gitu gak, kita batal janji ya. Padahal dah. Padahal kita tak cara dah Islam hari ni. Kita menetai Islam. Jadi Bani Quraizah pun gi capur, gi gabur juga, capur dengan barisan sekutu memerangi Rasulullah. Bani Quraizah gi capur dengan Fuad Quraisy, capur dengan Ghatfan, capur dengan Fuad-Fuad musyrikin hari 10,000 orang untuk nak menetai Nabi Muhammad. Pada waktu itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa bimbang. Jangan-jangan kaum muslimin tidak mampu menghadapi musuh yang makin bertambah jumlahnya. 10,000 dah campur dengan Bani Quraizah pula dah. Lalulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfikir,
lalu baginda berfikir untuk memujuk dan berdamai dengan kaum Bani Quraizah agar tidak menyertai pasukan sekutu menentang Islam dengan jaminan bahawa mereka akan diberi sepertiga daripada hasil buah-buahan di kota Madinah. Nabi pun tengok Quraizah nak batal janji saat ni, Nabi jumpa. Hatta sahabat Nabi pergi jumpa dengan Bani Quraizah. Wahai Bani Quraizah, jangan batal lah. Jangan hancurkanlah perjanjian yang fak kita saat ni. Aku janji hari ni. Nah, mu jangan menentang Islam, mu jangan campur dengan fak musyrikin Quraisy. Aku janji hari ni, sepertiga daripada hasil buah-buahan yang ada di kota Madinah, aku akan bagi kepada fakmu, wahai Bani Quraizah. Nah, akan tetapi nampaknya kaum Ansar tidak bersetuju dengan cara demikian. Orang Ansar apabila Nabi kata nak beri sepertiga, makna kata kalau 30 kilo buah utama yang boleh daripada bandar Madinah, 10 kilo beri ke Fak Bani Quraizah. Fak Ansar saat ni, Ansar ni penduduk Madinah lah. Muhajirin hak Mekah mari Madinah. Ansar penduduk Madinah bila dengar Nabi kata gitu tak puas hati lah. Ya tak tahu kata Nabi ni ada cara Nabi buat. Kerana pada pendapat mereka, demi menjaga kemuliaan agamanya, tidak sepatutnya mereka tunduk kepada kaum pengkhianat janji itu. Kerana kaum Ansar saat ini bimbang apa? Kerana kita ni orang agama. Kita ni nak jaga Islam. Kita tunduk buat apa kepada khianat-khianat agama semacam Bani Quraizah tu? Ni. Jadi kaum Ansar tak lagi. Tapi Nabi ni ada strategi. Nabi ada cara dia. Kerana melalui wahyu daripada Allah. Okay? Tak ada bimbang apa lah. Tapi fak Ansar, kaum Ansar saat ni tak puas hatilah. Nabi janjilah tu nak wi satu makna wi sepertiga makan ni kepada fak Bani Quraizah. Maka bermulalah peperangan dengan serbuan daripada pasukan berkuda musyrikin ke arah parit-parit itu dari salah satu penjuru yang sempit. Jadi fak musyrikin pun mari dah lah. Hak naik kuda mari, guguk-guguk naik mari, siapa di tempat parit saat ni. Nah, siapa di tempat parit. Serangan itu dibalas oleh tentera Islam dengan hebatnya. Mari siapa dipanggil Islam pengakui. Kerana Islam ni ya ada apa yang panggil. Islam ni ada strategi yang baik. Kerana parit yang tempat gali tu. Bukit As-Silah. Sana adik kakak tahu dah gambar lah mana bukit. Saya nak buka gambar tapi tengok tak. Bukit As-Silah saat ni lebih kurang gini lah. Nah ni Bukit As-Silah lebih kurang gini. Jadi Islam duduk tempat tinggi atas. Nah Islam duduk tempat tinggi atas. Musyrikin kalau lakuh mari duduk bawah kan. Kalau Islam tengok strategi. Salman Al-Farisi Yashur mari kepada Islam. Nabi nampak haludah kerana Islam duduk tempat tinggi. Kan? Kalau kita pergi tengok gambar di Sabu'u Masajid lah. Masjid tujuh saat ni tak. Tengok bukit belakang masjid tu. Itu Islam duduk atas tu. Maka parit duduk bawah ni. Jadi Islam apabila duduk tinggi saat ni. Dia panggil diaper. Ni tengok strategi Nabi. Peperangan Nabi. Jadi apabila musyrikin masuk mari berat tadi Islam. Hak panah-panah lagi. Hak catah-catah lagi. Nah, kuda memang lah. Kuda dia kena panah. Tak boleh duduk dah. Kuda lari yang menocak. Tak gitu. Kuda dia sapa kena panah. Tak boleh duduk dah. Dengan parit yang dah lain luas tak ni kot. Nah, maka mari sapa di parit. Islam pun hati. Kemudian terjadilah pertempuran. Nah, sengit-sengit antara dua pasukan. Dapat pasukan, dapat peperangan. Dalam keadaan yang tercamuk itu, tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Naim bin Mas'ud bin Amir. Naim bin Mas'ud saat ini mari jumpa dengan Nabi. Nah, mari jumpa dengan Nabi SAW serta menyatakan bahawa dia telah memeluk Islam. Naim bin Mas'ud bin Amir saat ini dia mari sekali dengan fak musyriki Quraisy, mari sekali dengan fak Ghatfan, mari fak terur Islam lah. Mari sapa di tempat peperangan saat ini dia pergi jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, kami telah memeluk Islam. Ni tengok tu hai hatta mari dah. Padahal kaumnya tidak tahu tentang keislaman dia. Amir, Naim bin Mas'ud bin Amir saat ni dia masuk Islam dah. Dia mengucap Islam masa duduk Mekah lagi. Tapi dia tak ada turut mari lagi dengan Nabi. Mari nak capur sini dengan Nabi untuk nak netel fak musyrikin. Mari masuk Islam di tempat perih kondak. Nah, sesungguhnya dia adalah kawan baik dengan kaum Bani Quraizah. Maka Naim bin Mas'ud saat ni dia jadi sahabat baik dengan ketua Bani Quraizah. Jadi Quraizah, Bani Quraizah saat ni Nabi koyak dah. Buat janji semula. Hei, mu jangan batal lah janji fak itu ni.
Kita janji dah dulu-dulu kan. Kita buat MOU dah kan. Kita buat bai'ah dah kan hari tu. Kata kita ni lah mana nak tolong Islam di Madinah saat ni. Maka janji kata nak we wah makan ni sepertiga saat ni. Tak apalah royak kita. Tapi Bona'im bin Mas'ud bin Amir mari saat ni. Dia jadi sangat baik dengan kaum Bani Quraizah, ketua dia saat ni. Dan mereka sangat mempercayainya. Fak Bani Quraizah saat ni apabila Na'im kecek gapo, dia percaya belaka Na'im kata. Na'im masuk Islam dah ni kan. Ni tu hatta mari tengok. Nah, mari siapa sudah kecek. Seterusnya beliau berkata kepada Rasulullah, perintahkanlah daku apa saja yang engkau kehendaki. Maka Na'im bin Mas'ud bin Amir mari, ya Rasulullah, musuruhlah nak suruh gapo aku Rasulullah. Hari ni ku meluk Islam dah wahai Rasulullah. Walau ku mari sekali dengan fak musyrikin Quraisy, hari ni ku meluk Islam di Khandaq ini dan aku sangat baik dengan ketua Bani Quraizah. Ni tengok, tu hai hatta mari dak. Maka ya royak Nabi, ya Nabi, suruhlah nak suruh gapo aku, suruh ya Rasulullah, aku nak ikut gin. Ikut musuh. Lalu baginda Nabi SAW jawab, sebenarnya engkau hanya seorang diri saja. Sangat lemah Nabi kata. Dan tidak dapat menolong kami. Nabi pun kesia tengok okay, kepada Na'im saat ni. Wahai Na'im, mu mari seorang saja. Fokmu saat ni 10,000 orang. Mu mari seorang, mu nak tolong Islam balas mana? Wahai Na'im. Nabi kata gitu kepada dia. Nak tolong balas mana? Kita lemah ni. Maka pergilah. Pergilah dari sini dan lakukanlah apa saja yang akan mampu. Maka Nabi kata, wahai Na'im, mugilah, munawak gapo supaya nak jaga Islam, mugilah. Ku serah kamu, wahai Na'im. Sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya. Nah, sesungguh peperangan itu tipu daya. Lalu Na'im pun melaksanakan tipu dayanya terhadap musuh-musuh Islam. Sehingga berpecahlah di antara kaum Quraisy dengan sekutunya di satu pihak dan kaum Yahudi Bani Quraizah di satu pihak yang lain. Na'im saat ni dengan bijak dia, dengan dia masuk Islam di Perang Khandaq saat ni, dia gi nak gi nak buatlah mana? Dia duk fikir, nak tanya fikrah Nabi lah, Nabi royaklah, nak we kami buat gapo. Maka dia fikir, mu ikutlah mu nak buat gapo, napa hang mu boleh buat mu buat. Maka Na'im pakai fikrah dia gi klik kepada Bani Quraizah, gi jumpa sekali dengan Kuat Quraisy, jumpa dengan Fak Ghatfan. Na'im pun buat apa tipu daya. Nah, gi cocoh musyrikin balah ni, gi cocoh Bani Quraizah balah tu, gi cocoh Bani Ghatfan balah ni. Akhir-akhir fak musyrikin Quraisy 10,000 sat ni pecah jadi 3 puak. Fak Quraizah suku, fak Ghatfan suku, fak musyrikin suku. 10,000 sat ni jadi apabila pecah 10,000 sat ni jadi suku-suku dahlah. Ha ni tengok dak Islam hatta. Hatta mari dak. Masing-masing di antara mereka menaruh keraguan dan tidak mempercayai antara satu sama lain. Dengan sebab Na'im saat ni yang masuk Islam sini, dia pergi cocoh, pergi buat, pergi kosek fuak musyrikin saat ni, pakat tak percaya hati lah. Musyrikin tak percaya hati, tak harap kepada fuak Ghatfan. Ghatfan tak percaya juga kepada Bani Murrah. Fak Murrah tak percaya kepada Bani Firah, apa ni, Fizarah. Fak Fizarah tak percaya kepada Bani Asjad. Quraisy sendiri tak percaya kepada Bani Quraizah. Ha, jadi pecah beberapa puak fak musyrikin 10,000 saat ni. Ha, lalulah. Maka berlaku gitu kot. Nah. Masing-masing di antara mereka menaruh percaya. Dalam keadaan demikian, ya Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan angin ribut yang kuat ke atas pasukan-pasukan musuh tadi pada waktu malam yang sangat dingin. Tuhai hatta ribut mari di waktu malam. Apabila berlaku gitu, fok yo pecah sama dia sendiri gak. Nah, bol lepas pada tu, tuhai hatta ribut mari. Ni tengok, tuhai nak tolong Islam 3,000 lebih. Nak lawan dengan 10,000, hak 10,000 saat ni pecah daripada beberapa puak. Lepas pada tu waktu malam, tuhai hatta ribut yang kuat mari. Ribut kuat mari saat ni habis. Kemoh fak musyrikin hadu lakak. Habis hacu. Hanyuk habis. Harto hanyuk. Maka diribut tu hatta mari. Nah, akibatnya segala alat-alat kelengkapan mereka berterbangan ditiup angin. Dan kemoh-kemoh mereka hancur dipukul ribut. Kemoh fak dia sejata, fak dia pedai, fak dia kuda lari ketewai habis. Fak musyrikin Quraisy ni. Dengan hak 10,000 saat ni, apabila tak harap hati. Dengan demaki hati musyrikin dan sekutunya mula diserang perasaan takut dan gerung. Fak dia pun tengok ribut kuat marian ni tak boleh duduk dah. Kau takut aku nak kelik dah lari. Pakat lari yang penyokan kelik. Nah, duduk di kondok saat ni tak ada. Jadi tak berlaku perih dah itu. Tuhai hatta ribut mari. Ni Islam. Tuhai nak jaga dah.
Dia jadi hak Tuhan royak dia. Tak usah duk bimbing gapo lah. Islam Tuhan nak jaga. Quran 1400 tahun dah mari hari ni. Tak ada pia boleh ukah. Pia nak ubah Quran. Tuhan wik capok dah. Kita kadang-kadang kita orang tak mengaji, orang okay, biasa baca Quran. Eh waso leweng sini weh. Waso baris tak kena. Tuhan jaga sendiri tak. Pas Islam tu memang lah. Islam ni agama hak Tuhan atas mari tak. Tuhan jaga. Jadi fok musyrikin 10,000 saat ni pakat lari kelik lah. Duk nanti gapo. Kerana takut tu capok sifat gerung dalam hati dia. Pada esok ke harinya tiada sore pun daripada mereka yang kelihatan berada lagi di situ. Bagi tengok esok licin geling. Nah, tempat peperangan Khandaq saat ni licin geling. Tak ada fok musyrikin lari kelik habis. Fok Bani Qurayzah kelik di Bani Qurayzah. Fok Ghatafan klik kau fok Ghatafan. Fok Bani Fizarah klik Fizarah. Fok Bani Marrah klik Bani Marrah. Habis licin. Tak ada saya habuk. Asyak pun sekali. Pecah. Suku-suku buat dia. Allahu Rabbi. Ni nak kata tu hai jaga Islam tak? Kita tak sedut bimbel lah. Tak sedut bimbel. Duk dalam Islam tak ada nak makan. Allah kita ni. Teruk dah kita lah ni tak? Ngaji agama nak makan apa isak-isak. Duk dalam Islam nak makan apa. Duk maya jemaah. Nak makan poin esok-esok. La ilaha illallah. Tengok Islam jaga kita ni. Islam dah dah. Jadi gitu. Jadi berkenaan dengan peperangan azab ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sebagaimana berikut. Nah. Jok daripada surah azab. Ayat yang ke-9. Tu yang jelas dalam ayat ni dah. Jadi insyaAllah. Masalah tafsir Quran ni saya akan sama minggu depan. Masa kita pun sudah habis. Oh cerita tengah duk sedap. Nah lepas tu kita sambung nah. Pro titam ton topai dok. Tengah-tengah duk sedap habis berita. Habis masa bukan apa dok dah. Masa tak ada lah ni. Nah nak sambung lagi pun insyaAllah minggu depan saya sambung tentang peperangan azab. Hak tu hai waktu ayat daripada surah Ahzab ayatnya ke-9 sampai ayat 25. Tuhai waktu ayat ni tentang berlaku peperangan Ahzab ni gini berlaku. Ha tu nak ayat dah. Nah, nak ayat atau ni benda-benda yang berlaku dalam peperangan nah apa ni Ghazwatul Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Nah, dia mesti sedak, dia mesti sedak bunyi qalqalah Khandaq. Ha nak we jelas. Perai Khandaq kita panggil perai Khandaq. Kalau nah, kita sebut kak perai Khandaq. Bunyi kok-kok gitu kan. Kol-kolah dia panggil. Itu dia. Itulah nak ayat lah. Jadi. Nah kesimpulannya dalam peperangan ni kita sambung minggu depan lah. Nah minggu depan sekali lagi kita akan sambung sikit lagi. Kerana dia ada beberapa ayat yang Tuhan jelah. Nah Tuhan jaga sendiri Islam. Tapi saya nak ayat sikit lah. Dalam masa Nabi. Masa Nabi katok batu tadi. Kalau kita dengar tadi tak. Masa Nabi katok batu ke apa? Nabi katok batu hak tu dalam parit saat ni tu. Nabi katok 4 kali. Bismillah Allahu Akbar. Nabi katok pecah berapi saat ni. Hak Nabi kata ke apa? Api hak nyala mula-mula. Nabi kata Islam akan dibuka di sebelah Rom. Islam akan buka di sebelah Persi. Islam akan buka di Yameh. Tapi Rom Nabi tak ada nak tengok jasa-jasa Islam dibuka. Di Persi Nabi tak ada nak tengok. Tapi hak Nabi dia sempat tengok di Yameh. Hak Nabi kata Islam akan dibuka di Rom, Islam akan dibuka di Yameh, Islam akan buka di Persi. Saat ni Nabi tak ada tengok Rom dengan Persi. Tapi hak Nabi dia tengok di Yameh. Islam dibuka di Yameh. Jadi akhir-akhir umur Nabi dapat kemenangan di Yameh. Karena Raja Bazan saat ni duk peretah ke. Raja Bazan duk peretah di Yameh. Nah maka sinilah Nabi dia tengok. Nabi kata kepada Raja Bazar di Yameh, Kisra Yasdujar. Nah, Kisra Yasdujar. Nah, Kisra Malikul Furus. Nabi kata. Nabi kata apa? Raja Persi juga mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Nah, hak Nabi kata buka Islam di Persi, buka Islam di Rom, buka Islam di Yameh. Tapi masa ni, Raja Yameh duk kerja sama dengan Raja Persi. Raja Yameh tak tahu kata Persi ni, Raja Persi ni ada anak. Nah, Raja Persi ada anak. Kisra, anak Malik Persi tak ni. Raja Yameh sendiri tak tahu. Tapi Nabi tahu. Nabi tak. Jadi Raja Yameh dengan Nabi kata gitu, kau yakin lah. Oh ni Nabi sungguh. Bagi kita tak tahu. Nabi tahu di mana. Nabi duduk di Madinah. Nabi tahu kata Raja Kisra tak? Kisra Yasdujar, Kisra Malikul Furus. Raja Persi juga mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Akhir-akhir buat Nabi wafat. Masa ni Nabi boleh buka dah Islam di Yameh.
Tak, bo boleh buka Islam di Yaman saat ni. Nabi pun, bo Nabi wafat, raja raja apa ni? Raja Bazan. Raja Bazan Yaman tu, deh ingat Nabi royak hari tu kata raja Farsi akan dibunuh oleh anak dia sendiri. Akhirnya berlaku, raja Farsi kena bunuh dia anak dia sendiri sungguh. Maka boleh buka Islam di Farsi juga. Tu dah. Boleh buka Islam di Farsi, tapi masa buka Farsi saat ni, Nabi tak deh. Nabi wafat dulu, hak deh buka di Farsi, iaitu Khalifah Umar bin Khattab hak dia buka di Persi. Dan juga di Rom pun Khalifah Umar yang kedua. Nah, maka masa ni lah apabila Nabi boleh buka Yamir saat ni, Nabi hantar Muaz bin Jabal. Nah, Nabi latih Muaz bin Jabal jadi duta di Yamir. Hatta jadi setan tut. Nak kantut. Nah, dulu ada dah duta dia akak. Learning tu sebut duta-duta. Masa Nabi latih dah duta. Nabi latih Muaz bin Jabal lagi jadi setan tut Kong Sun Yai di Yamir. Masa tu boleh buka Islam dah. Tu jadi inilah benda-benda yang berlaku dak dalam peperangan Ahzab. Kita boleh tengok tu lah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi musuh perang Khandaq saat ni. Nah. Nah, musuh perang Khandaq sebenarnya dia berlaku ke apa? Dia berlaku pada musim sejuk dia kak. Perang Khandaq ni dia berlaku dalam musim sejuk. Lepas tu musim dingin dia panggil musim sejuk. Lepas tu so lagi musuh perang Khandaq ni berlaku tiga musuh. Musuh dengan folk Yahudi sendiri yang duduk lelaki bandar Madinah. Lepas tu luar. Nah, dah ada banyak folk lah. Banyak folk pada ketika ni. Maka di masa peperangan Khandaq saat ni ada ramai lah orang munafik saat ni minta kelik. Minta kelik. Ya Rasulullah, kami ni kena kelik tak jaga rumah kami ni. Tak selamat rumah kami sekarang. Nah, folk munafik-munafik tu minta kelik. Nabi tak kata apa, kelik lah. Kelik. Minta pakat kelik. Pakat kelik. Nabi pun lepas pergi kelik. Nah, kerana demo ni orang munafik. Ha, dia duk gali parit tu, bukan duk gali duk lah, pakai duk rosak batu gitu lah fak munafik ni. Nah, masa dia dah, dia tak setuju dengan Islam dia mula lagi duk. Nah, buat pura-pura Islam gitu je lah. Ha, tu sajalah hari ni insyaAllah. Nah, kita sama pula minggu depan tentang perintah Tuhan waktu ayat dari surah Ahzab, ayat yang ke-9 sampai 25. Saya akan baca tafsir minggu depan. Dan insyaAllah minggu depan kalau sempat, saya akan sama pula peperangan Bani Quraizah. Ha, ni peperangan Ghazwah kita panggil. Peperangan saya sebut sini, peperangan yang bersama dengan Nabi belaka lah. Nah, peperangan yang bersama dengan Nabi. Nabi duduk dalam Midas lagi. InsyaAllah adik-kakak ada apa nak kongsi sama. Nah, tak usah tanya soalan lah. Nak kongsi sama apa insyaAllah 073-214-592. Kalau adik-kakak nak kongsi lah, lebih kurang nak tanya apa sikit sebanyak tentang peperangan ini, adik-akak boleh kongsi 073-214-592. Saya nak baca dalam Facebook lah adik-akak sikit lah yang ada komen mari saat ni. Alhamdulillah. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sofi ni komen mari. Alhamdulillah. Kosol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rusnani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Babu Al-Kantawi. Nah, Babu Al-Kantawi. Alhamdulillah. Krisik jelah ya Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Masnah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Cik Aisyah, semangat sungguh Ustaz. Nah, baca cerita sampai seronok, tegak-tegak Masya Allah. Itulah kita kena jaruh ni, kita kena yakwi semangat lah. Bukan suruh jual dah. Nak no, yak tu semangat Islam ni. Nak boleh Islam sampai kita hari ni, ingatlah sahabat-sahabat dulu. Kita nak kenak satu-satu benda, kita nak buat bagi tu helare, bahagian Nabi lare, kita ingat kata Islam nak bagi sampai kita ni bukan kata mudah. Payah. Nah, sahabat dulu tukar dengan nyawa, Tukar dengan apa ni, darah. Engkau siapa? Siti Khadijah sendiri tak? Siti Khadijah mati. Masa Siti Khadijah wafat, baju Siti Khadijah pakai saat ni tapung saja. Siti Khadijah kenal dengan orang yang kaya dalam Mekah. Tak ada dah. Orang yang kaya dalam Mekah tak ada. Malaikat Siti Khadijah orang yang paling kaya sekali. Tapi masa Siti Khadijah wafat, baju dia tu tapung. Tak tahu berapa puluh tapung. Habis harta dia dengan sebab agama. Siti Khadijah bila nak wafat pesan Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau lah mu siapa Islam, dia mau tak si pergi, dia mau tak si timo Islam, ya Rasulullah, mesebut namaku saja, ya Rasulullah. Siti Khadijah pesan Nabi, mesebut namaku saja. Kalau mu siapa Islam, dia mau tak si timo Islam, mesebut namaku, Rasulullah. Aku sekali dengan engkau, ya Rasulullah. Aku duduk sekali dengan engkau, Rasulullah. Tak? Nabi cinta saya.
saya kepada Siti, apa ni, Siti Khadijah. Siti Khadijah saya ke Islam. Habis harta dia, kekayaan dia, harta habis kepada Nabi. Tengok siapa wafat dia saat ni, Nabi tengok, Nabi nangis. Ngalik eh mata Nabi tengok Siti Khadijah. Baju tapung-tapung saja. Akhir Siti Khadijah kata-kata, wahai Rasulullah, sekiranya tak ada harta untuk nak membela Islam, satu hari kalau tak ada harta untuk nak membela Islam, Rasulullah, menggalilah kuburku, mik tulaku Rasulullah, wak tepih pedih, wak perisai. Allah ni, Siti Khadijah dengan Islam. Sebab tu Nabi saya sangat pada Siti Khadijah. Tengok masa Nabi duduk dengan Siti Khadijah, Nabi tak bini saya habuk. Lepas pada wafat Khadijah ni lah, Nabi baru mik Siti Aisyah, nah, mik Asma. Tolong, Nabi tolong orang-orang janda. Mik ke umur tu, mik umur ni, umur mini semua Nabi baru tolong. Orang bujir belakang Nabi nikah untuk nak tolong anak yatim tu, ramai lagi. Tu tengok Nabi. Tengok masa Fathul Makkah, Islam boleh buka Mekah dah dalam peperangan Hunain, peperangan buka Mekah tu, sahabat pakak tepuk pakak mujur lah, Allahu Akbar, pakak mujur Islam boleh buka Mekah, Islam boleh buka Mekah. Sahabat selingat, mana Nabi Muhammad? Nabi tak ada. Sahabat pakat cari Nabi tak ada. Nabi gimana? Sahabat pakat tanya Nabi. Nabi gimana? Akhir-akhir pergi jumpa Nabi duduk di kubur Siti Khadijah. Allah, Nabi saya. Noya tu orang yang relok agama. Siapa ke kita hari ni? Salah satu Siti Khadijah habis harta dia. Baju jahit habis licin. Tapi Nabi pergi duduk di kubur Siti Khadijah. Di kubur Makbarah Ma'la. Kubur Ma'la. Nabi pergi duduk di kubur Siti Khadijah. Nabi ingat sangat-sangat cinta. Nabi sebut semua. Siapakah Siti Aisyah cemuru? Nabi sebut. Siti Aisyah kata lah, Allah Rasulullah kacau dia sebut lah, lo tina tua mati lama dah. Oh, Nabi murih. Nabi kata, wahai Aisyah, kalau mi aliyo mohon kecek lah tu saat ni celuk dalam air laut, tujuh butir laut tak dunia ni. Air laut jadi busuk habis. Tengok deh. Nabi cinta kepada orang yang rela agama. Sebab itulah kita dengar sejarah, kita ambil perenai dalam sejarah, mik qudwah hasanah, mik contoh telah dalam sejarah. Itulah tujuan saya nak bacanya. Alhamdulillah. Mama dikti, assalamualaikum ustaz. Tolong hindun kau Islam mai ustaz. Nah, wa cuma bok atit ni. Saya duk cari hindun tak jumpa. Nah, hindun tak jumpa. Tapi Abu Sufyan tu masuk Islam. Hindun saya cari tak jumpa dalam sejarah. Minta maaf lah adik aku nak tanya orang lain. Saya cari dah maklumat. Tak jumpa. Nah, tapi Hindun dia ada banyak. Tapi Hindun bin Utbah tu tak ada jumpa kata dia masuk Islam. Dia mati dulu kerana wallahu alam juga. Tapi tok laki dia tu, Abu Sufyan tu dapat masuk Islam. Tok laki dia tu. Hak peperangi Uhud tu. Tok laki dia hak tegak-tegak dalam perang Uhud tak ni? Abu Sufyan tak? Abu Sufyan saat ni meluk Islam. Tapi Hindun tak tahu. Dia mati dulu ke wallahu alam kok mana. Nah, kalau dia masuk Islam pun saya cari tak jumpa dia. Kau minta maaf lah. Nak oyak seminggu ni tak boleh oyak juga. Nah, adik kakak nak tanya orang lain pula lah. Jadi kita tu bukan dia belakang dah. Saya pun sanggup cari tak jumpa. Sejarah dia tak ada oyak dah lah kata masuk Islam. Tapi tok laki dia tu dapat meluk Islam. Meluk Islam tok laki dia Abu Sufyan pun akhir dah. Tua dah umur dia masuk Islam. Tapi tak apa, dia masuk Islam juga. Nah, kerana peperangan Uhud saat ni Nabi umur 50 lebih dah. Dia tak masuk Islam lagi. Maknanya kata tua dah lah. Nah, alhamdulillah. Beautiful. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Salihah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Zul Zulkifli. Nah, ning tok pakai kita ni. Masya-Allah, alhamdulillah. Afanza Laila. Lau dayang nafang mak-mang. Alhamdulillah, jazakallah khair. Rabi'ah. Assalamualaikum ustaz. Wani fang mai syat. Sebab gapo tu? Tak cerak tu. Wallahu a'lam lah. Nah, gapo ni kata ni. Rasmi hai rai kon rak mi hai rai kon rap beya gitu, masyaallah. Terima kasih. Sa'ri Mirosani. Assalamualaikum ustaz. Saya kak sempat masa, alhamdulillah. Tak sempat masa. Minggu depan insyaallah kita sambung semula. Sikau. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Bang Ya. Bang Alif, Nong Afis. Fang talad ka. Tae pheung khao klum ka. Fang kau cai ngai, jazakallah khair. Terima kasih. Nah, adik kakak yang sedang ikuti. Adik kakak nak kongsi sama order tu. Oh, saya terlupa buka telefon ni. Minta maaf adik kakak. Nanti saya nak buka telefon sebentar dah. Adik kakak boleh kongsi sama.
Lupa buka line telefon, minta maaf. Adik kakak nak kongsi ke apa? InsyaAllah 073-214-592. Nah, nak royak gapo dari peperangan Khandaq ini, peperangan Ahzab ini, nak royak gapo? InsyaAllah boleh kita teruskan. Kalau adik kakak nak kongsi lah. Alhamdulillah, natsa si sakon cacin kah. Jazakallah khair. InsyaAllah minggu depan kita sambung episod yang kedua. Dan juga minggu depan juga kita akan tafsir ayat Al-Quran yang Tuhan jelas dalam surah Ahzab itu tentang peperangan. Alhamdulillah. Ustaz, lau tanti Nabi cinta Siti Khadijah lau di mak-mak tamhai pom nan rusuk dai yang lek seng mak-mak men ustaz nan namtalai syamai. Gitulah. Karena sejarah Nabi saat ni memelah kita berapa kali kita dengar pun kita tak puas hati. Saya ada banyak sejarah tentang Nabi nak royak, tapi insyaAllah esok ni saya pergi ceramah di Kota Baru di Sahabah. So, saya nak oyak jugalah perihal berlaku tentang sejarah hidup Nabi, kisah-kisah sahabat Nabi hak cinta kepada Nabi, Saidina Bilal, Saidina Abu Bakar, Umar, semua tu. Nah, Ukasyah belaka tu ada sejarah dia. Nah, jadi sangat tertarik kita dengan sejarah-sejarah Nabi ni. Banyak dah Nabi sangat cinta. Hatta Nabi nak wafat tu, Nabi sebut ummati as-salah nisa akum. Nabi sebut, nah, ummati, umat kami, Nabi sebut. Nak mati Nabi tu ingat kita, sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa saudara Rasulullah? Umatku tak biasa tengokku, tak biasa kenalku, tak biasa dengar suaraku. Tapi ya buat ke apa aku suruh? Tak, Nabi nak wafat. Tu tengok peperengel tak? Dalam satu-satu sejarah Nabi, Nabi pesan semua. Jaga semaya, Nabi pesan jaga semaya. Nabi kata pula, jagalah isteri-isteri kamu. Nah, alhamdulillah. InsyaAllah adik kakak nak kongsi ke apa? Ada masa 5 minit lagi. 073-214-592. Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fang leo rusuk di mak khab. Le ruwa to rau eng yang mai dai kreng neng kong tan nabi lai khab. Memel lah. Tak so hoyak sikit. Kabuk pun tak deh lagi. Tak kata tak so bani dengan nabi. Dengan sahabat nabi pun pada dah. Dah. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mok mula-mula yo, lagi. Terima kasih Ustaz. Mok dengar untuk Mok sekarang. Haa, kena Mok. Masalah ni tak Mok dengar sejarah Nabi tu lah. Masalah ni masalah sayu. Kerti. Deh. Allah ya. Rabbi. Kalau dengar ni dia dah lana. Tahu kalau dia dah sebut. Mok dengar ni rusuk ni. Dah tengok dah rusuk ni. Oh tu. Duduk tengok Facebook live lah. Ya, tak ada tengok. Tak ada dengar dia tak ni. Oh, maju Mok lah ni ni. Ada dua orang rusak. Masya Allah. Lagi. Dah kita guna deh. Ada Google, ada Facebook live kita guna untuk. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah Mak. Terima kasih. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita sama minggu depan pula Mak. Ya. Tengah hari esok pukul 1. Nah, tengok dalam Facebook, ada dalam Facebook tu Ustaz akan live dalam Facebook. Mak boleh tengok jugaklah duk mahir pun. Ya, ya boleh tengok rumah Mak, insya-Allah boleh tengok rumah. Esok banyak lagi jarah duk kecek nak royak esok ni. Insya-Allah Mak, terima kasih. Mak kita ni bukan tamadan ni lah. Ada Facebook live dah lah ni. Mak tak dengar ada radio atau. Mak tak lah sama dengan radio dengan Facebook. Tengok Facebook dah lah ni. Tu dia dah. Tu lebih kurang. Alhamdulillah sebab tu lah. Dan kita pergi di Mekah, di Madinah kak. Kalau kita pergi buat umrah ni, insyaAllah kita pergi umrah saat ni jangan. Ya semua kita pergi haji, kita pergi umrah, kita kena masuk dalam apa, dalam Madinah. Kalau haji, kita buat haji, tak sakut ke apa dengan Madinah haji? Nah, dia tak ada rukun ke apa gimana. Tapi kita tu buat program pergi Madinah. Pasal ke apa nak pergi ziarah Nabi. Nabi kata siapa ziarah masa aku mati sama dengan ziarah masa aku hidup. Tu Nabi Allah sangat cinta tak Nabi sayang pada kita. Kita gizalah Nabi masa Nabi mati dah ni. Supaya kita gizalah masa Nabi hidup. Allah tu lebih lah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Parik hak kontak tu ada tak gila ni? Parik tu tak ada dah. Learning tu gi wak batas habis dah depan masjid tu. Kalau kita tengok dalam Facebook live saya buka tu, dalam Facebook live tu dapat masjid 7 tak ni di parit tu, ya kamu hak batas habis dalam ni. Itu di ramah hak ni pukul 1 esok.
dari Facebook live pada juga dia kau boleh ikuti lah. Nah, saya nak live jugalah nak royak sejarah Nabi jak daripada masa Nabi lahir mari hingga sampai wafat Nabi. Ha tu masa sejedek dak tahulah kalau dia tak dia sama semula bila-bila dia nak jumpa pula. Ha tu lebih kurang dak. Jadi khondok saat ni tu parik-parik tu lah ni kajak kamu lama dah lah. Nak kajak kamu lama dah, kamu tu wak batah lah ni. Lepas tu wak masjid, tapi masjid pomprakan, masjid tujuh wak sebut tu dia ada lagi pak segi atas bukit tu. Nah dia panggil pomprakan kerana dia wak masjid eh. Masa nak sahabat Nabi duduk situ 3000 lebih tu, wak sejik sini sebuah, situ sebuah kerana duduk jaga dalam peperangan khondok saat ni pakai diri semaya Jumaah di sinilah. Ha kita boleh bila. Nah, tepi masjid besar saat ni dia ada situ pak segi, masjid sebutih, sini so, masjid sebutih, atas tu so, masjid sebutih. Sebab tu dia panggil sabu'u masajid. Nah, tujuh masjid yang ada di sini. Adik kakak kalau pergi haji ke umrah insya-Allah. Kalau pergi dengan saya pergi belaka, tapi kalau pergi dengan syarikat lain pun, syarikat lain pergi juga, tapi suruh royak juga sejarah-sejarah lah. Kita pergi duduk sana tu rasa rapat lagi, rasa dekat lagi dengan sejarah Islam. Dak. Ah, tu lebih kurang dak. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Nak tanya ni, kalau nak tengok YouTube di mana? Oh, ya kena masuk Facebook. Kena masuk Facebook. Masuk Facebook tulis With You Masjid Klang Jala. Nak YouTube tak kan. Juga kawan nak tengok tak boleh buat. Ah, le YouTube tu kena tulis Ustaz Zaki. Ustaz Zaki. Ha, tulis Ustaz Zaki Radio. Ya mari. Tulis bahasa Rumi Ustaz Zaki Radio ataupun Ustaz Zaki Hat and umrah yang mari hadudah. Nah, kalau Facebook tulis With You Masjid Klang Jala bahasa sia. Yang mari masuk dalam tu buka tengok dok ada Facebook live. Seram. Kak wi anak hok muda-muda waktu ya panah budak-budak warung lah ni. Nak suruh ya buat dok buat apa kali nak gari. Cuba buat tengok deh. Suruh tanya orang panah. Dengan anak engu lah. Alhamdulillah. Baiklah. Kita dengar sejarah Nabi dah. Nah, insya-Allah terima kasih nah. Ah tu cuba masuk dah. Alhamdulillah. Nah, insya-Allah adik kakak. Ada gapo lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam tenan wani tanya. Patu nak salai sod kimong kah perung ni bu isok pukul 1 lah. Pukul 1 lepas Zuhur lah. Nah, lepas tu saya akan turun dalam Facebook saya, turun dalam YouTube saya semula lah. Saya ada channel Ustaz Zaki, kita balik tengoklah. Masuk dalam Facebook, masuk dalam YouTube tulis Ustaz Zaki. Nah, had and umrah yang mari dah. Hak saya mengajar semua duduk dalam tu belaka. Saya masuk dalam tu supaya adik kakak boleh murajaah semula. Nah, insya-Allah 0732145592. Nah, kalau adik kakak ada lagi nak kongsi bersama, satu tali yang lagi saya timbul tali terakhir, dan juga adik kakak nak komen ke apa insya-Allah. Nah, ada satu minit lagi masa adik kakak. Nah, ni tali terakhir lah hari ni insya-Allah ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah boleh tahu dah sejarah tu dah. Ah, Kak Dio boleh tahu dah sejarah tu dah. Terima kasih Kak Dio dah. Nah, yang komen mari insya-Allah cukuplah hari ni. Nah, saya pun nak tinggal dengan satu komen lagi yang adik kakak hantar mari ni dah. Adik kakak yang komen mari saat ni, adik kakak tergapo ni. Nah, Bunga Raya Naim Paitam Kun Luang Arai kat puak Nabi Bani Quraizah และ Bani อื่นๆ เพื่อให้ พวกเขาแตกแยกกันเอง ni cara dia nanti tengok minggu depan saya akan jelas deh. Gapo Naim bin Sa'id. Nah, Naim bin Sa'id saat ni giduk tipu gapo kepada Bani Quraizah, Bani Ghatafan, Bani Quraizah saat ni giduk pecah belah. Nanti saya nak cari sejarah, nak cari maklumat dia lebih kurang. Dia gi kosek belah mano, giduk bahong belah mano, giduk pecah pak demoni belah mano. Naim mari kali dengan Fak Kureh. Mari untuk nak netai Nabi, mari siapa di khondok masuk Islam. Ni tengok cerita dia dah. Allah Masya Allah. Nak oyak tu serenuknya. Dengan Islam saat ni dia rela. Dia mari oyak Nabi, dia bukan mari nguncak depan Nabi. Mari oyak, ya Rasulullah, aku telah syahadah kepada Islam lama dah. Tapi aku baru mari hari ni jumpa dengan kau Rasulullah. Naim tengok hati lembut dia. Nah, Allah tengok lah. Ya, jadi Naim bin Mas'ud bin Amit saat ni dia royak gapo insya-Allah. Saya nak ambil satu kanban, satu kerja sekolah ni, saya royak minggu depan bagi aku tahu dak. Insya-Allah. Nah, kau hai ustaz ayu yun. Alhamdulillah. Allahumma amin. Dai hai kuam ru kap bau phu satta thang lai nan nan. Nah, krab amin. Allahumma amin. Terima kasih Hafanza.
Terima kasih ya doa bagi saya umur panjang. Saya doa jugalah adik kakak semua dapat umur panjang, dapat sehat badan, nah dapat beribadat kepada Allah, dapat banyak salawat ke atas Nabi, dan juga kita akan dapat semua kita dengar sejarah malam ni, kita akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita dengar nama Nabi. Saya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun dapat sebut, kita dapat ucap sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda katanya kita tu tak jadi orang bakir, tak jadi orang kedekung. Dia kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun pakat sebut sallallahu alaihi wasallam, itu tanda kita selawat kata Nabi. Dan orang mana selawat kata Nabi, demo ni akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dapat pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah cukup dulu hari ni. Jika ada kasar bahasa salah silap, itu kejahilan saya. Yang mana yang baik, yang mana banyak manfaat, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya hunudun akhilafa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah yang bertakwa, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Jaza'un illal jannah. Hajj คือการเดินทางไปประกอบศาสนกิจที่นครเมกกะตามวันเวลาและสถานที่ต่างๆที่ศาสนาอิสลามกำหนดไว้สำหรับทุกคนที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางฮัจญ์ปีนี้แพ็กเกจ VIP 90,000 บาทฟรีดำกับกะเม็กอุซุลลอฮ์บริษัทฮาลาล Global Thailand สมัครคู่สามีภรรยาลดทันที 5,000 บาทราคานี้เบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางกับโรงแรม5ดาวติดมัสยิดฮารอมทั้งมักกะฮ์และมะดีนะฮ์ฮัจญ์แบบตะมัตตอ45วันนำทีมโดยอุสตะกีวิทยุมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลาเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคมนี้กับค่าใช้จ่ายงวดแรก 8,400 บาทและงวดสุดท้าย15มีนาคมปีหน้าติดต่อสอบถามโทร093-1263-999 062-236-0151ฮัจญ์ที่ถูกตอบรับนั้นไม่มีผลบุญใดนอกจากสวรรค์